ini kita melewati Jalan Malioboro, teman-teman. Apa di video sudah? Ya, halo, halo. Jalan Malioboro, menuju Jalan Malioboro. Ini kita melewati Jalan Makubumi yang sekarang ganti menjadi apa lupa namanya. Ini Jalan Makubumi menuju ke Malioboro. Ini jalan yang satu arah. Nanti kita melewati Tugu. Nah, sekarang kita akan melewati stasiun Tugu. Stasiun Tugu kita ke kanan, kita ambil ke kiri. Dulu orang Jogja lebih mengenal daerah ini. Daerah yang akan kita lalui ini adalah daerah Kleringan. Kleringan. Nah, jalan ini sudah diubah arusnya dengan sedikit manipulasi lalu lintas sehingga membuat arus lalu lintas semakin lancar. Kita menuruni Kleringan. Nah, di sini ada traffic light. Dulu ke kanan boleh, tapi karena ke kanan itu boleh untuk menuju ke Malioboro menyebabkan banyak kemacetan, akhirnya kita dibuat jembatan baru ke arah depan, lalu baru ke kanan di sana. Jadi ada manipulasi lalu lintas di sini yang menyebabkan lalu lintas semakin lancar. Nah, ini daerah Kleringan. Kalau orang-orang Jogja lebih mengenalnya dengan daerah Kleringan. Kalau daerah Kleringan ini menuju ke arah timur, itu menuju ke Kota Baru. Ada gereja Kota Baru di sana, ada stadion Widosono, ada SMA Negeri 3 Yogyakarta yang terkenal itu, terus SMP Negeri 5 yang hebat itu juga. Itu ada di seputaran Kota Baru. Nanti kita akan menuju ke arah kanan, menuju ke arah Malioboro. Nah, ini kita pelan-pelan menuju ke arah kanan untuk memutar kembali menuju ke Malioboro. Ini kita melewati ke bawah atau underpass lah, semacam itu, melewati rel kereta api yang keluar dari stasiun Tugu Jogja. Nah, kita naik menuju ke arah Malioboro. Di sana ada bangunan tengah-tengah itu dulu konon dibangun oleh pemerintahan zaman Belanda. Ini menjadi semacam trafo listrik zaman itu, sebelah kanan ini yang kita sedang putari ini. Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan Malioboro. Ini tidak terlalu padat, tidak seperti biasanya kalau ada hari-hari libur panjang. Padahal kita ini sedang berjalan pada hari Minggu, pukul 11:11, tanggal berapa? 1 Februari tahun 2015. Nah, kita masuk ke kawasan Malioboro. Jalannya bukan jalan aspal, tapi jalan konblok. Ini ada dua jalur, kalau ke kanan menuju ke jalan Pasar Kembang untuk menuju ke daerah Jogja Barat, tapi kita lurus karena di depan situ kita sudah masuk kawasan Malioboro. Kita memang jarang sekali ke Malioboro karena kita sudah bosan dengan Malioboro dan bosan juga kalau jika ada kemacetan, makanya kita selalu ke Malioboro jika perlu dan jika iseng dan jika slow. Padahal kita sering sekali slow. Kita kan keluarga slow, betul? Betul. Karena kalau tidak slow, maka hidupnya akan tertekan, akan stres. Makanya kita harus memperbanyak slow. Nah, ini kita masuk Jalan Malioboro. Ada banyak kuda-kuda yang ada di sebelah kanan. Kuda-kuda andong dengan kusir-kusirnya banyak di sana. Mereka memang mencari penumpang. Dan hebatnya di Jogja ini, selain kuda andong, sepeda, motor, ada becak, mobil, itu masih diperbolehkan melewati Jalan Malioboro. Beda dengan kota-kota lain yang mungkin sudah melarang adanya becak maupun andong masuk ke kota Jogja, kotanya masing-masing. Nah, di depan situ ada mall yang cukup lama. Mall terlama di Jogja, mall pertama di Jogja yang namanya Malioboro Mall, paling tua.
kita juga nggak tahu kenapa kok masih banyak orang yang tertarik ke Malioboro. Padahal kalau dipikir ya gitu deh. Sama saja. Kita masuk ke parkiran Malioboro Mall. Semoga saja masih ada tempat. Digeser sedikit ya kamu. Video. Susah nih. Tidak tahu masih. Apa tidak? Oke, untuk sementara di pencet dulu layarnya.